mudah saja untuk itu. Alright guys, tuan-tuan dan puan-puan, perlawanan best of one SEA Game Malaysia menentang Timor Leste. Siapakah yang bakal memenangkan game best of one kita pada hari ini? Jadi sama-sama kita saksikan. Jadi ayo diberikan suara ganda juga semangat kepada alright guys. Untuk pusingan yang seterusnya, perlawanan di antara Malaysia berhadapan harap dengan pick ni tak underestimate Timor Leste guys eh. Mudah-mudahan lah. Okey. Pasukan Malaysia perlu dapatkan satu mata untuk pastikan yang peratus. Thank you Daniel untuk 200 bintangnya lagi. Kau boleh jadi Malaysia pa. Thank you Ilman 10 bintang. Thank you Mas Rasul Mas Hamira untuk 30 bintang Malaysia boleh. Insya-Allah. Berhadapan dengan Filipina sebentar tadi walaupun tertinggal 9000 gol, tapi tak ada masalah. Kita melakukan comeback. Tapi kali ini berhadapan dengan Timor Leste, kita kena pastikan kita ada dominasi yang awal disebabkan scaling untuk pasukan Timor Leste juga sangat-sangat berbeza di bahagian late game nanti. Ya, tetapi sekarang ini kita alright Gary, first blood telah didapatkan nampak gayanya. Kadita ditumbangkan. Wah, zone siap recall dekat depan muka mat. Apa benda ni? Terlalu awal untuk menyelam. Ya, saya rasa macam Timor Leste ini terlalu banyak mengharapkan kepada ultimate. Jadi pada peringkat thank you Aziz Syami 60 bintang. Hello pa, hello. Selamat datang. Mereka perlu untuk menunggu apa kalau nak comeback pro scene banyak perlu korban dari segi masa tenaga kalau dah main pro scene ni kena belajar. Itulah. Dah orang tak faham ke guys? Skill ku dah berkarat guys. Okey, pendapat sikit Karakuri mengenai ganking. Adakah mudah untuk gang Minsita di bahagian awal game ini? Saya rasa boleh sahaja tetapi alright, satu ganking dibuat ke arah EXP lane. Flicker telah digunakan oleh Fredrin. Bila adanya gerakan Iron Hook dan juga stun yang cuba hai pa, hai, benar kau malu Danishin ingin melakukan perkara tersebut. Hampir saya terkena. Namun ini akan memberikan level 4 percuma buat Izanami secara jauh lebih selesa. Karat boleh gilap balik pa. Yang korang tak apa, gilap boleh gilap. Masa komitmen. Berjaya untuk alright, turtle didapatkan oleh mudah oleh Gary tapi hampir mati kat sini. Toby nampak gayanya ditumbangkan oleh Ripo. Yang baik. Tiga down kat sini guys eh. Agak sedikit kerugian besar untuk Timor Leste. Untuk 2 minit pertama ini bersama dengan 2,600 gol. Kau tak rasa nak jadi analyst atau coach bah? Tak. Dapatkan satu hook, dua kill. Kadang pun tak legend bah. Aduh. Oh, satu flicker dan juga ultimate. Oh, combo yang baik daripada Chiku dan juga Zon. Ditambah pula perasa dengan Izanami. Semua sudah pun ditumbangkan kecuali Lolian saja di bahagian bawah sebentar tadi. Tapi lihat, kedudukan Mr. Toby. Dia cuba terbakar Izanami. Oh, namun tersilap langkah. Toby nampaknya bakal ditumbangkan kat sini. Ultimate, Kadita telah pun dibuka. Gary dapat menumbangkan Kadita kat sini. Satu damage yang besar dilepaskan oleh Malaysia. Bagaimana lihatlah. Hopefully tak ada underestimate je lah. Tu je lah aku cakap. Pasukan Timor Leste di mana Mr. Sekarang bila overconfident pun susah guys. Kemungkinan harap tak ada benda tu berlaku lah. Tapi disebabkan digunakan flicker. First skill tu, second skill boleh dielak dengan mudah di pasukan Malaysia sekarang ni. Pasukan Timor Leste adalah keadaan yang sangat tertekan. Tapi pasukan Malaysia tak boleh ambil perkara ini terlalu mudah. Mereka kena bertenang dan lakukan benda ini berkali-kali supaya pastikan leading goal. Jadi kepada berdatang, selamat datang dan selamat malam ni semua. Dapatkan keselesaan di bahagian goal lane. Ya, perlu mengelakkan daripada melakukan kesilapan dekat sini. Momentum dah ada kelebihan daripada segi goal dan juga level pun dah ada. Tetapi kalau mereka sekarang ni dalam masa 3 minit, 3.7k goal lead guys. Dimenangkan Malaysia. Jadi ni besar ni guys gap dia ni untuk pasukan Malaysia. Tapi Mr. Toby dia menggunakan flicker. Tidak hairan mengapa dia tidak berjaya untuk mendapatkan Izanami sebentar tadi. Kalau digunakan petrify mungkin boleh. Itu masalah aja tadi. Dan kita nampak bagaimana dengan adanya Misita ada 4 flicker. Saya tak tahu itu perkara yang baik atau tidak untuk Beatrix sama sekali. Yes, flicker memang penting tapi Chiku kan. Alright, Chiku di ganking kat sini. Hook yang baik daripada Zom menyelamatkan Chiku kat sini. Nampak gayanya dua bakal ditumbangkan. Wah, satu follow up yang baik daripada Zon. Lihatlah 4 minit 30 saat. Dan juga Izanami tadi capai 5000 gol, lebih daripada 1000 gol. Wah, ini GPM berapa gila seminit ni. Menang banyak ni. Tak berbaloi untuk melakukan rotasi memberikan tekanan yang tinggi kepada Chiku guys apabila main Sita goal lane disebabkan ada banyak lagi faktor. Satu ultimate telah dibuka oleh Kadita. Seperti Izanami yang mampu untuk mengeluarkan burst damage lebih tinggi lagi dan ini secara tidak langsung menyukarkan keadaan bagi Timor Leste. Mereka nak memberikan fokus kepada siapa? Sekarang ni kan
adakah Izanami akan akhirkan game ini dengan 100% skill participation lagi? Sebabkan 3 kill, 5 assist secara rasminya, dia berada dekat semua kill yang... Alright, Golem dia beri fokus sampai gaya kat sini. Ganking cuba dibuat. Jadi satu kemanisan untuk Izanami. Tapi sekarang ini, tidak terkena ke arah butterfly. Radihan, tapi ada lagi Radihan tadi guna pakai. Wow. Gary. Tapi lihatlah bagaimana heavy speed. Turret digulir telah dapatkan. Satu artificer daripada Ciku mendapatkan dua. Wah, ini rata. Wow. 75 K golit ni ya, 5 minit. Walaui. Yang kelima ini. Wow, apa lagi yang boleh kita katakan sebentar tadi? Setup yang kemas begitu harmoni sekali pergerakan tersebut. Ini yang kita bincangkan di mana untuk Timor Leste. Mereka perlu target Izanami, namun begitu banyak gangguan daripada arah yang berbeza. Ada Jeripo, adanya Ciku guys. Satu cubaan untuk memakan Fedri nampak gayanya. Untuk menyelamatkan diri, nampaknya berjaya tetapi di bahagian atas. Gary! Berjaya untuk dapatkan Akai, tapi inilah dia replay. Untuk setup yang cukup indah tadi, dimulakan dengan butterfly dikumbangkan. Ada heavy spin cuba untuk merangkak, tapi lihat gerakan Ciku guys. Oh, dapatkan speed of glory ke atas dua orang termasuk dalam tu. Flicker tak boleh nak guna, tak ada skill dash nak melarikan diri. Go Malaysia, thank you Naukin for the 10 star. Lupa, halo Syami. Pasukan Malaysia mengumpul hampir kepada 10,000 perbezaan gol pada minit yang ke-6. Dalam 1 minit lebih daripada 1,000 gol ini. Ini dah bukan snowball dah. Ini dah avalanche ataupun orang cakap wrecking ball dah yang melanggar negara. 13-0 guys. 10K golit besar tu geng. Sumpah tu. 1 demi 1. 6 minit 10K besar tu ni geng. Semua kaya tu ni. Malah sekarang Ispani Slash berjaya untuk mengakibatkan Mr. Down. Bahkan juga Master Kill untuk 15-0 yang masih lagi kekal dengan 6 kill, 6 assist tanpa sebarang kematian. Dan KDE-nya melambangkan bagaimana sekuat mananya dia punya itemization sekarang ni. Cukup fat. Banyak objektif rapat ni guys. Teram gila ni. Minister dekat bahagian gold lane, ini item yang perlu anda siapkan. Corruption site wajib. Di mana golden star dan juga demon hunter sword itu juga item yang sangat-sangat penting. Anda akan lihatkan selepas ini bagaimana damage yang dikeluarkan. Sungguh mengerikan untuk pasukan Timor Leste sebabkan dia ada 6,000 gol buat masa ini. Ya, tapi pada saat ini juga lihat Timor Leste yang cuba. Satu cubaan daripada Ripo dan juga Izanami. Satu heavy spin telah pun dibuka. Akai ditumbangkan oleh Gary. Satu freestyle daripada Gary. Kill yang keempat buat diri beliau. Ini seperti memberikan gambaran di mana orang Malaysia sememangnya kaki pancing dekat sini. Tak cukup ada iron hook, kemudian masih lagi ada spear glory. Kemudian dudunya tak kena tak apa. Masih ada final splash. Beri pressure di bagian tengah hanya untuk mendapatkan tower. Nampak macam Timor Leste dah mula untuk ikut zone juga. Saya suka sekarang apa yang dia keluarkan ke zone. Sebabkan bila anda pakai skin skin legend ni, nak spam. Thank you for 10 bintang. Gary belanja sing-sing. Ada efek dulu, banyak kali tekan. Dan kalau kita lihat daripada perbezaan gol sebentar tadi, Zon, Roma pasukan Malaysia, gol lebih tinggi lagi daripada kelima-lima ahli pasukan Timor Leste. Dan wow, ini termasuk jungler, ini termasuk goal laner. Bukanlah satu situasi yang cukup baik. Lagi satu, yang bestnya adalah disebabkan pasif dari Bumi Sita. Assist dan juga gol. Ya, assist dan juga gol dapatkan. Dah tukar ke? Masih lagi. Dah tukar dah. Nanti kita cek. Kalau tak silap dah tukar dah tentang. Dia tukar damage? Ya, dia tukar kepada yang tambah. Jadi merah mesti ada orang pakai Mishita gulir. Betul. Sedih tukar tu secara total? Sekali. Okey, baik. Maknanya, ini menunjukkan bahawa bagaimana rotasi. Guys, sebelum tu minta bantuan guys. Orang satu like guys. Kita mampu dapatkan 2K like ni guys. Come on, gang. Bantuan satu guys. Alright, Zon menggunakan conceal di cancel oleh Martis dan berjaya untuk pulang dengan selamat. Mudah saja untuk lot yang pertama didapatkan mudah oleh Malaysia. Tapi masih lagi jangan terlalu selesa. Semi final belum lagi guys. Belum lagi. Segala pergerakan yang telah pun dikeluarkan, kalau tidak ini akan menjadi mangsa. Alright, satu heavy spin terkena kepada Izanami menggunakan revive melarikan diri. Akai hampir tumbangkan. Jangan lupa like guys, bantu bapa. Yup, thank you Nikki Britney for the 30 star. Kalau korang nak grow lagi Malaysia punya Mobile Legends scene kan, korang kena bantu satu share guys. Make sure korang share tu public kan, jangan private guys. Ini
Siku Gas dihantar ke bahagian bawah, cuba terbang ke menara. Tahu mid dengan mudah dapatkan. Ini key fight 10 bintang. Kita tolong semua full pivot effort betul. Tapi nak lain magic chest boleh guys. Serangan ke atas ke semua 9 boleh follow Von Ifuat. Right, satu Federal Strike yang sangat sakit. Beza 4 level guys, jungle guys. Namun adakah mereka bakal berjaya mendapatkan kemenangan awal ataupun masih lagi menunggu untuk 15k golit dulu. Fear of Glory mencari Pelu namun bukanlah sasaran yang tepat. Alright, Martis ditumbangkan. 16-0. Tanpa sebarang balasan daripada pasukan Timor Leste. Nyawa Pelun sangat sangat berharga. Giri giri giri. Adakah mereka bakal berjaya? Satu Iron Hook berjaya nampaknya. Ditumbangkan. Satu Heavy Spin dah guna pakai. Giri fokus ke arah turret. Tiga orang yang berbagi untuk pasukan Timor Leste. Dan sekarang Giri masuk dengan pengaruh. Oh, satu hook yang baik daripada Chiku. Dan sasaran dan kemenangan bakal berjaya didapat oleh pasukan Leste 20 berbalas kosong. Min 19-0. Kanat. Oi, ini ada ada ni ke? Hunting ke ni? Ripo. Ripo buat apa? Ripo nak pergi mana Ripo? Ripo pergi mana? Jangan dulu Ripo. Jangan jap. Kamera tak tunjuk dekat dia. Kamera tak tunjuk Ripo ni. Dia tak tahu, dia tak tahu. Saya risau. Dia nak pergi mana tadi? Kameraman tak datang rehearsal. Jap jap jap, dia cari. Okey, ada ada ada. Okey, sempat sempat dah. Itulah dia. Okey, ini boleh diterima. Ini diterima, diterima. Aduh, risau. Kita risau. Kita takut. Tahniah untuk Malaysia eh mendapatkan dua mata. Ramai sikit Ripo, ramai sikit. Ramai. Ini dah. Risau. Bukan risau. Tanya. Takut dia buat benda. Ya, kita tahu. Kita rakyat. Takut dia jerit.